Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar suara cikgu tak? Boleh respon dalam chat? Okey eh. Okey, jadi semalam cikgu ada dah masukkan untuk kelas kita 6.1 tu eh, perkelasan usul. Jadi cikgu minta tolong eh sebab semalam kehadiran kita tak berapa ramai. Jadi cikgu minta kamu tengok balik YouTube tu. Okey. Okey, hari ini kita teruskan dengan standard kandungan kita 6.2. Okey, berkaitan dengan campuran. Okey, standard pembelajaran kita ada dua, berkomunikasi mengenai contoh campuran dalam kehidupan harian. Okey, kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah untuk mengasingkan campuran melalui aktiviti berdasarkan perbezaan ciri bahan dengan kaedah fizikal. Okey. Okey, pengenalan. Okey, sebelum kita nak mulakan kelas ni, kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan campuran eh. Okey, campuran ni bermaksud terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Makna bila kita sebut fizikal ni, biasanya dia tiada ikatan. Okey. Okey, itu dimasukkan dengan campuran. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, terdapat beberapa kategori campuran. Okey, contoh, okey, yang pertama ada dua unsur. Okey, boleh bagi tak cikgu nama dua unsur yang telah kamu pelajari pada pembelajaran yang lepas? Type dekat chat tu. Dua unsur. Okay, saya nak setiap orang tolong type. Bagi cikgu contoh dua unsur yang kamu tahu. Semalam kita dah belajar bahawa kita ada 118 unsur kan dalam jadual berkala. Okay, saya minta kamu namakan dua sahaja. Okay. Okay, mohon type dekat dalam apa tu, dalam chat. Okay, cuba dua unsur sahaja. Okay, tahniah Aina, hidrogen dan bromin. Okey, kalau kita cakap dua unsur hidrogen dan bromin ni, kita sebenarnya kita fokuskan kepada atom hidrogen dan atom bromin sahaja. Okey. Okey, lain-lain selain daripada Aina ni. Boleh cuba? Okey, unsur yang selalu kita ambil dalam pernafasan kita. Tu apa tu unsur tu? Okey, dan satu lagi. Okey, satu lagi pencuci lantai lah. Pencuci lantai kita tu ada satu unsur kat situ. Yang nama dia klorok kan? Tapi bukan klorok lah. Klorok tu jenama. Okey, apa dia? Contoh. Okey, jadi cikgu nampak macam slow sikit. Jadi maknanya semalam kelas ramai tak masuk. Jadi cikgu minta tolong tengok balik pembelajaran kita punya standard kandungan 6.1 tu. Okey, kamu perlu tahu. Kalau tidak nanti kamu tak faham tentang maksud campuran ni. Okey. Okey, tanya Aina eh, hidrogen dan bromin. Okey, kemudian ada dua sebatian. Okey, dua sebatian ni maksud dia ialah dia ada ikatan eh. Dia tidak sama dengan campuran. Okey, macam contoh kalau kita katakan sebatian tu, bagi cikgu satu contoh sebatian yang mempunyai unsur yang sama. Boleh bagi cikgu satu je. Cikgu minta satu, cikgu tak minta dua. Okey, boleh respon. Terutamanya yang ada yang join cikgu kelas cikgu semalam. Sebatian. Semalam kita dah belajar molekul, kita dah belajar atom, okay, kita dah belajar sebatian. Sekarang ni cikgu nak tanya contoh sebatian.
Okay, apa dia? Boleh respon dalam chat? Yang kita ambil hari-hari dalam tubuh badan kita tu, bila kita dahaga, apa dia? Apa sebatian tu? Unsur yang berlainan kan? Nah, okay, apa nama dia tu? Yang kita ambil hari-hari tu, bila kita dahaga. Ha, boleh respon kat cikgu, apa dia tu sebatian tu? Boleh respon, senyap ini. Okey, yang kita ambil sewaktu kita dahaga apa tu? Apa nama tu? Air. Betul. Okey, yang kita nak sedut untuk proses pernafasan kita apa dia? Okey, udara campuran Ifa. Fokus lagi. Okey, udara betul, cikgu tak nafikan. Okey. Oksigen tak berapa tepat Aina. Okey, dia lebih kepada satu ayat. Kita kena tahu oksigen ni kita kalau kita fokuskan dia lebih kepada atom kan? Okey, jadi kalau oksigen campur oksigen dia akan jadi apa? Nah, semalam kita dah belajar oksigen sahaja itu unsur. Kan cikgu cakap semalam? Okey, yang lain pun boleh cuba. Yang kita ambil ni, kita ambil. Okey. Seakan-akan serupa tapi tidak sama. Okey, apa dia? Yang kita ambil, okey betul. Aifa, masa sekolah rendah memang kita cakap udara. Tapi dalam udara tu sebenarnya dia adalah campuran. Okey. Okey, jadi jawapan dia mesti ialah gas oksigen. Faham tak tu? Oksigen lain. Oksigen ialah atom. Okey, kalau kita gunakan untuk ambil pernafasan kita ni lebih kepada gas oksigen. Okey, faham? Jelas? Okey, itu yang kita panggil dia sebatian. Okey, macam air tadi ialah kombinasi daripada gabungan hidrogen, okey, dan oksigen. Okey, unsur ada dua, bilangan ada berapa kalau air H2O? Ada berapa bilangan unsur dalam tu? Ada tiga, betul? Okey, jadi tolong ingat. Benda-benda ni kamu kena ingat. Okey, setakat ni faham tak? Sebatian ni dia ada ikatan kimia yang kuat. Okey, campuran dia sebenarnya tiada ikatan kimia yang kuat. Kalau udara ni tiada ikatan kimia. Okey, dia adalah campuran. Okey, faham? Setakat ni? Jelas? Boleh respon kelas cikgu ni? Senyap je. Saya tak minta kamu bercakap. Saya nak kamu respon dalam chat je. Okey, Aina, Ifa, cikgu tengok ada respon tadi. Okey, yang lain? Okey, jadi sebatian ingat eh. Sebatian, okey, dua sebatian. Okey, kadang-kadang ada juga jenis campuran tu satu unsur. Unsur tu tulen yang tidak boleh, yang tak ada campuran apa-apa. Dan dicampurkan dengan satu sebatian. Okey, itu yang ketiga. Okey, dan juga ada beberapa unsur dan satu sebatian. Dan ada juga jenis beberapa sebatian. Okey, ni adalah bentuk-bentuk campuran kita lah. Okey, jadi tolong ingat ni. Okey, jom kita buat refleksi. Okey, jadi kalau cikgu cakap tadi, kalau katakan campuran, okey, yang ni dia campur. Okey. Okey, yang ni apa ni agak? Yang bercantum ni apa agaknya? Yang bercantum ni apa agaknya? Unsur ke atau atom ke atau sebatian? Kalau yang macam ni apa dia? Okey, kalau yang tiga segi ni, tiga segi, bulat, okey. Tiga segi ni semua kita panggil dia unsur. Okey, unsur atau atom. Okey, kalau yang bercantum ni kita panggil apa ni? Yang ni kita panggil dia sebatian. Okey, sebatian pun ada nama jenis dia lagi. Sama jenis ke berlainan jenis ni? Ada yang sini warna pink, warna hijau, warna merah, warna biru. Ni sebatian daripada unsur yang sama ke atau unsur yang berlainan? Boleh respon kat cikgu? Okey, jadi daripada dua unsur yang berlainan.
Okey, boleh tak dia akan bercantum dengan unsur yang sama atau atom yang sama? Boleh bercantum atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Okey, faham tu? Jadi kadang-kadang ada juga yang berwarna merah bercantum dengan berwarna merah. Okey, ada juga warna pink bercampur dengan bercantum dengan pink atau hijau bercantum dengan hijau. Okey, itu semuanya adalah sebatian berlainan unsur. Okey. Okey, jadi ini campuran eh. Okey, jadi jelas ni ada unsur, ada sebatian. Okey, kalau yang sini sebatian, dia macam ni sahaja. Satu je. Tak ada. Okey, kalau unsur, satu je. Dia tak ada campur-campur dengan yang lain. Okey, jelas tak antara apa yang dimasukkan dengan campuran, sebatian dan juga unsur? Jelas? Takkan ni? Boleh tak? Ya. Okey, siapa tak jelas? Cikgu tak nak pergi jauh dulu. Kalau kamu tak jelas yang ni, nanti kita nak buat benda yang lain kita tak boleh buat. Jelas tak? Kamarul ada tak Kamarul? Okey tak ni Kamarul? Kamarul, Akid boleh respon? Tarik, tarik ada tak tarik? Okey, ha, hero cikgu ni mana? Senyap ni. Boleh ke tak boleh ni? Boleh? Okey, jadi cikgu harap boleh lah eh. Okey, dia tak ada masalah. Ingat je kalau tak ada ikatan ni, mana ini ialah unsur. Ada je ikatan, itu adalah sebatian. Dan kita ingat sebatian kita ada dua jenis. Sama dan berbeza. Okey, jadi kalau bentuk campuran macam ni. Okey, jadi Ifah yang tadi kalau udara ada bentuk campuran dia macam ni. Ada campur-campur. Kita tahu dalam udara kita ada apa? Ada gas oksigen, ada gas karbon dioksida, ada gas adi, okey, kita ada habuk, ada mikroorganisma. Jadi itu yang ada yang kita panggil di dalam udara. Itu sebabnya kalau kita tengok COVID-19 ni, kita kena pakai pelitup muka sebab udara kita tu adalah sejenis campuran. Okey, faham ni? Jelas? Okey. Okey, cikgu gerak kepada slide yang seterusnya. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, yang ni cikgu nak tunjukkan. Okey, kalau macam ni, okey, kita tengok unsur. Okey, ini adalah unsur dalam bentuk apa ni? Kalau kita dah tengok ada ikatan ni. Bentuk apa ni? Bentuk jenis apa? Bentuk unsur ke atau bentuk sebatian? Okey, sebatian jenis apa? Sebatian jenis apa? Sebatian ada dua kan? Okey, sebatian daripada unsur yang sama. Okey, cuba tengok yang kuning ni. Kuning ni apa? Saya nak semua respon ni. Ni unsur ke sebatian ni? Banyak ni. Unsur atau sebatian? Unsur. Yang lain-lain boleh respon. Jangan Aina je. Okey, yang ketiga ni? Yang warna coklat ni? Unsur atau sebatian? Ha, kita tadi apa kita belajar dia? Unsur, sebatian, campuran kan? Ha, ni apa ni? Okey, unsur kan? Okey, yang sebelah sini? Boleh respon kat cikgu? Okey, sebatian. Okey, setuju. Okey, yang sini? Bentuk apa? Cepat yang lain-lain. Cepat yang lain pun join sekali. Okey. Okey, yang sini? Yang ketiga ni? Okey. Kalau kita tengok yang ketiga-tiga ni, di sebatian jenis apa ni? Sebatian jenis apa? Okey, daripada unsur yang berbeza. Okey, jadi maknanya cantuman tu adalah daripada unsur yang berbeza. Okey, faham? Kenapa berbeza? Kita tengok daripada segi sini lah. Ada warna putih, ada warna merah, sini hitam, sini merah, sini hitam, sini warna merah, ada empat pula tu. Okey, itu adalah yang dikatakan sebatian. Jadi, kalau kita tengok konsep pun dia sama dengan
molecule. Eh, sebatian juga adalah kadang-kadang molecule. Okey, kita tengok yang sini. Ha, ni jenis apa ni? Gambar apa ni? Okey, campuran. Kenapa dia campuran kat sini? Kenapa dia campuran? Kenapa dia bukannya sebatian? Kenapa dia campuran? Kenapa dia campuran? Sebab kat sini kita tengok, sini ada apa tu? Ada unsur kan? Sini ada unsur, sini ada sebatian. Okey, yang sini? Okey, brass ni kita panggil dia, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia loyang. Okey, ni, yang ni apa ni? Unsur, ada unsur ke sebatian ke atau apa nama dia? Unsur. Tapi kalau kita tengok dia betul, cikgu setuju, ada berapa bilangan unsur dalam tu? Banyak, betul? Kalau jenis, kalau jenis, okey, ada dua. Okey. Tapi kalau kita tengok kat sini, dia kita tak boleh katakan unsur sebab ada warna merah, ada warna hitam. Okey, cikgu setuju memang dia adalah unsur, tapi bila dia dah bercampur, ada berwarna hitam, ada berwarna merah, itu kita dah tak boleh panggil lagi dia sebagai unsur. Kita panggil dia adalah campuran. Okey, faham ni? Campuran. Okey, faham tak ni? Okey, sama juga yang sebelah sini. Okey, cikgu, yang ni kalau kita tengok, ini sebatian, ini adalah unsur, jadi ini adalah campuran. Ini adalah unsur, sini adalah unsur, ini adalah campuran. Okey, faham? Jelas? Okey, clear? Yang lain ni okey tak? Yang senyap ni? Okey. Yang last ni cikgu tak nak cakap. Okey. First kali dia jenis apa ni? Sebatian, campuran atau unsur? Sebatian, campuran atau unsur? Cepat respon dalam chat. Jenis apa ni? Kaji satu-satu. Okey. Eh, jadi setuju tak? Siapa setuju yang ni, yang ketiga ni semua campuran? Nah, kalau cikgu, cikgu setuju. Okey. Tapi cikgu nak tanya, ada berapa jenis sebatian dalam ni? Ada berapa jenis sebatian dalam tu? Okey, dua. Okey, jadi bila dia dua saja, kita tak panggil, kita dah tak panggil dia sebagai sebatian. Kan? Sebab dia dah ada satu yang warna hitam, satu warna merah sini satu, lepas tu warna merah dan merah. Jadi ada dua jenis sebatian. Okey, jadi kita dah tak boleh panggil dia sebagai sebatian. Kita panggil dia sebagai campuran. Okey, faham tak ni? Kalau macam kita tengok beza dia tu. Ha, ni, ni campuran, ada dua sebatian. Okey, tapi kalau kat sini, kita panggil dia sebatian sebab dia ada satu saja. Okey, sini pun satu saja. Sini pun satu saja. Okey, yang sini kita panggil dia, okey, dia seakan-akan sama dengan yang atas, tapi sebabkan dah ada dua, okey, dua saja, itu dah kita katakan dia sebagai campuran. Campuran jenis apa? Campuran jenis unsur. Dua jenis unsur. Okey, yang kat sini pula, campuran dia adalah campuran daripada sebatian dan juga unsur-unsur. Okey, faham tak ni? Jelas konsep gambar rajah ni? Jelas atau tidak? Yang lain ni faham tak? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Sini. Okey. Kita tengok. Ni dia adalah bentuk sebatian. Okey. Sebatian. Tapi dia adalah unsur yang sama. Okey. Sini. Unsur. Ha, sama je semua. Sini pun unsur. Sama je. Okey. Kalau kat sini, kita tengok ni adalah sebatian. Tapi berlainan jenis. Okey, ini adalah sebatian. Ini adalah sebatian. Ini adalah sebatian. Ha, dia kenapa pula dia tak sama kat sini? Sini ialah unsur yang sama. Eh, unsur yang sama. Ni lebih kepada apa ni kita panggil ni? Siapa boleh respon ni?
dia macam sebatian juga tapi dia adalah molecule. Okay, molecule. Molecule yang sama jenis. Okay, ingat balik. Faham? Okay, molekul yang sama jenis. Okay, jadi itu sebabnya dia letak dia sebagai dalam kumpulan unsur. Okay? Okay, jadi jelas eh. Saya tak nak kamu keliru eh. Ha, kalau sebatian dia macam ni je. Okay, kalau campuran dia ada pelbagai. Okay? Ha, lebih daripada satu dan sebagainya. Okay? Boleh cikgu bergerak kepada slide yang seterusnya? Okay. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, kita buat perbandingan, okay. Okay, perbezaan, okay. Kalau campuran pembentukan bahan baru, tidak boleh. Okay, tidak. Okay, jadi sebatian, ya. Dia akan membentuk bahan yang baru. Kalau ikatan kimia yang terbentuk, campuran tak ada ikatan kimia. Campuran tak ada ikatan kimia. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kalau macam contoh udara kita ada ikatan kimia, apalah kita nak dapatkan gas oksigen untuk digunakan di dalam paru-paru. Okey, kalau dekat sebatian, dia ada ikatan kimia yang kuat. Macam air kita. Kalau kita minum air, kita minum ada hidrogen, ada oksigen. Okey. Okay, kaedah pengasingan, kalau campuran ni biasanya kita gunakan kaedah fizikal, sebatian ni kita gunakan kaedah kimia. Okey, kemudian sifat bahan baru yang berbanding dengan sifat asal. Okey, kalau kita tengok campuran tiada perbezaan, kalau sebatian dia ada perbezaan. Kenapa dia perbezaan? Rujuk balik dekat atas ni, bila kita dah campur, dia akan membentuk bahan baru. Okey, faham? Sebatian ni membentuk bahan baru. Campuran tidak membentuk bahan baru. Okey, jelas? Jelas? Okey, jadi kalau kita katakan kalau campuran ni dia tidak membentuk bahan baru dengan sebatian ni membentuk bahan baru, agak antara campuran dengan sebatian ni yang mana yang paling senang kita nak asingkan? Campuran ke atau sebatian? Boleh respon tak kat cikgu? Hasil daripada kita belajar ciri-ciri dia ni. Ha, yang mana satu mudah diasingkan? Campuran ke atau sebatian? Boleh respon kat cikgu? Yang lain? Aina dah respon tu? Yang lain? Okey, jawapan dia salah Aina. Bukan sebatian. Jawapan dia yang paling mudah diasingkan sebab adalah campuran. Okey, faham? Sebab sebatian ni kenapa kita tak kata mudah? Sebab dia ada ikatan yang kuat. Betul dekat campuran tu ada ikatan, tapi ikatan yang sama saja dicampurkan dengan unsur yang lain. Okey, faham? Jelas? Jelas atau tidak? Ada apa-apa nak tanya? Okey. Okay, jadi cikgu rasa okey lah eh. Tak ada masalah sangat. Okey, jadi kita tengok juga yang seterusnya ialah logam dan bukan logam. Okey, jadi macam contoh kalau kita tengok kalau cikgu cakap plumbum, dalam plumbum ada apa? Dalam plumbum ada apa? Ni siapa yang tak belajar semalam dia agak rasa macam susah sikit lah. Okey. Kalau cikgu jumpa plumbum, cikgu nak tanya soalan tu. Dalam plumbum ada apa? Syafura Aina boleh respon ni. Kalau cikgu ada plumbum, dalam plumbum tu ada apa? Sambil-sambil tu kita ulang kaji balik. Okay, cikgu punya soalan. Dalam plumbum. Okey, betul. Cikgu setuju plumbum tu logam. Okey, dalam plumbum ada apa?
Pelambung tu logam, betul. Cikgu tak kata salah. Okay, cikgu tanya dan soalan cikgu, dalam pelambung ada apa? Ingat ke tak ingat ni? Dalam pelambung ada apa? Eh, tahu ke tak tahu? Tak ingat. Okey, kan cikgu ada cakap semalam, dalam plumbum ada apa? Dalam plumbum ada atom plumbum. Dalam aluminium ada apa? Dalam aluminium ada atom aluminium. Kan nama yang sama. Ingat tak lagi semalam? Ingat tak? Ha, jangan lupa tu. Okey. Jadi sekarang kita shifting kita punya tadi, okey, kepada bentuk baru, iaitu logam dan bukan logam. Okey, jadi kalau kita dah belajar logam, kalau kita tengok kebanyakannya adalah pepejal pada suhu bilik kecuali merkuri. Merkuri ni pada suhu bilik dia menjadi cecair. Kalau bukan logam dia ada tiga keadaan, pepejal, cecair dan gas. Okey, jadi cikgu tak nak sentuh yang sini. Semalam kita dah tengok macam mana kita nak buat ujian bagi apa tu? Logam dan bukan logam, betul? Kita gunakan apa semalam? Logam dan juga ranting kayu, betul? Betul atau tidak? Semalam ni eksperimen macam mana kita nak membuktikan sesuatu benda itu logam dan bukan logam. Betul? Okey, jangan lupa tu eh. Ini sebagai tambahan je. Okey? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok contoh-contoh campuran. Okey. Okey, kalau campuran dua unsur ni, okey, biasanya kita dapat ialah keluli. Okey, keluli. Keluli ni kalau kita tengok daripada segi unsur dia ialah campuran antara besi dan juga karbon. Besi dengan juga karbon. Itulah kita akan panggil keluli ni adalah sejenis alloy. Jadi campuran dia ialah besi dan karbon yang cikgu cakap tadi lah. Okey, ini adalah bahan yang kita bentuk daripada dua unsur. Okey, kalau dua sebatian, okey, contoh dia ialah air gula. Okey, campuran unsur tu ada air H2O, gula pun adalah, okey, dalam bentuk organik tu juga adalah jenis sebatian. Okey, ni adalah bentuk dia, dua sebatian. Okey, kalau satu unsur dan satu sebatian, contoh dia ialah larutan iodin. Okey, campuran unsur dia ialah iodin dan alkohol. Okey, siapa tahu kegunaan iodin? Boleh respon kat cikgu tak? Iodin ni digunakan kat mana tu? Boleh respon kat cikgu? Okey. Okey, kenapa? Okey, bila kita sapu, lepas tu apa akan berlaku pada iodin tu? Dia cepat kering, betul? Setuju? Sama lah, siapa yang pakai ubat kuning apa semua tu semuanya adalah mirip iodin lah. Okey, kenapa dia cepat kering? Sebab ada alkohol. Okey, faham tu? Jadi iodin tu akan ada kat situ lah. Okey, ingat fungsi iodin apa katnya? Agak-agaknya apa tu? Apa fungsi iodin? Untuk elakkan jangkitan kuman kan? Okey, betul? Betul tak betul ni? Okey. Okey, itu adalah satu unsur dan juga satu sebatian. Okey, ini adalah campuran bagaimana yang Ifah cakap tadi, beberapa unsur dan juga sebatian. Contoh udara. Okey, iaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, gas nadir, wap air, semua berkumpul sekali. Okey, itu yang kita tengok sekarang ni, kita kena jaga kita punya pernafasan tu. Okey, untuk elakkan, sepatutnya kita nak dapat oksigen tetapi kita tak nak dapat virus yang masuk ke dalam tubuh badan kita. Semuanya adalah melalui udara. Okey, kemudian beberapa sebatian, contoh dia ialah petroleum. Okey, soalan cikgu.
petroleum ni sama tak dengan petrol yang kita isi di dalam kereta tu? Sama atau tidak? Sama atau berbeza? Ha, soalan cepu emas cikgu ni. Aina je, kelas cikgu ada Aina. Yang lain ni mana senyap. Ha, tiba-tiba kat belakang rumah cikgu ada petroleum. Ha, jumpa dapat petroleum. Cikgu cebak-cebak tanah tu, cikgu dapat minyak tu keluar-keluar petroleum ni. Ha, cikgu ambil petroleum cikgu tu, lepas tu cikgu masuk ke dalam tangki kereta cikgu. Nak jimat kos, tak nak pergi stesen minyak. Okay. Jadi boleh sama atau berbeza petroleum dengan petrol ni? Aina je respon. Beza? Okay, yang lain? Yang lain? Okay, jawapan dia berbeza eh. Okay, jawapan dia berbeza. Okay, tahniah Aina dengan Syafura. Memang berbeza, sebab apa? Dari petroleum baru terhasilnya petrol, baru terhasilnya diesel, baru terhasilnya naftalena, bitumen dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh. Itu sebab orang kata emas hitam ni, minyak petroleum ni dipanggil kadang-kadang dipanggil sebagai emas hitam, sebab daripada yang warna hitam ni kita dapatlah petrol, kita dapat kerosene, kita dapat diesel, kita dapat bitumen. Ha, siapa tahu apa bitumen tu? Siapa pernah tengok bitumen? Bagus. Bitumen itu adalah tar. Okey, yang kita dapat yang buat jalan raya tu lah. Okey, minyak pelincir. Siapa tahu minyak pelincir digunakan kat mana? Minyak pelincir ni digunakan kat mana? Cepat. Ha, yang ni biasanya lelaki boleh jawab ni, minyak pelincir ni digunakan kat mana tu? Tangki kereta. Okay. Rantai. Okay, dia sebenarnya kalau kita tengok situ, minyak pelincir ni, okay, biasanya kita gunakan untuk enjin, betul? Motor, betul lah tu motor. Tapi dia lebih kepada enjin. Minyak pelincir. Okay. Okay, kemudian minyak bahan api, nafta. Okay, nafta tu macam contoh dia ialah ubat gegat dan sebagainya. Okay, itu adalah komponen yang kita boleh dapat daripada petroleum. Okay, kaedah pengasingan campuran. Okay, jadi ni cikgu minta fokus betul-betul. Lepas ni kamu ada projek eh. Ada projek. Okay, yang pertama. Maksud kaedah pengasingan ialah komponen atau juzuk yang berbeza dalam suatu campuran yang boleh diasingkan dengan menggunakan satu atau lebih kaedah fizikal. Okey, jadi ini difokuskan yang lebih yang mana satu ni? Campuran ke atau sebatian? Ha, boleh respon kat cikgu tak? Kalau kaedah pengasingan ni, dia sesuai untuk yang mana satu ni? Campuran ke atau sebatian? Yang lain ni? Okey. Jadi dia mesti gunakan untuk campuran sebab dia mudah diasingkan. Okey. Kalau bentuk sebatian sahaja, dia agak sukar untuk kita asingkan. Jadi kalau kita gunakan sebatian ni, biasanya kita terpaksa gunakan kaedah kimia, okay? Atau kaedah-kaedah yang lain. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok, biasanya kalau kaedah pengasingan ni, biasanya dia merujuk keadaan fizikal. Jadi bila kita sebut fizikal, kaedah fizikal yang digunakan untuk menghasilkan campuran bergantung kepada sifat-sifat fizikal dan keadaan jirim bahan yang terkandung dalam campuran. Okey, dan juga yang kedua, bahan yang diperolehi daripada campuran tersebut. Okey, contoh dia macam inilah keadaan fizikal. Okey, kalau kita dah belajar tadi, perubahan keadaan tu ada berapa bentuk? Atom, ion, molekul, sebatian, campuran tu kita tak nak cerita lagi. Kalau kita tengok, okey, keadaan sesuatu jirim tu boleh terbentuk dalam berapa bentuk keadaan? Berapa bentuk keadaan? Boleh respon kat cikgu tak? Jirim kita tadi.
kita dah belajar jirim lama dah. Jirim kita boleh bentuk kepada apa? Berapa keadaan? Empat. Okey. Okey. Apa tu yang empat tu, Aina? Boleh bagi respon tak apa yang empat tu? Yang lain pun cuba juga. Jangan Aina je. Saya tengok orang yang sama je dia selalu respon. Yang lain ni senyap je. Atom, molekul, unsur sebatian. Bukan. Okey, bukan. Okey, kalau atom, molekul, unsur sebatian ni kita nak tengok jenis yang ada. Okey. Okey, dia lebih kepada keadaan. Bila kita dengar je kata kunci dia keadaan. Okey, tengok eh. Kalau katakan keadaan, dia mesti dia punya kata kunci dia ialah pepejal, cecair dan gas. Okey, ha, ni keadaan jirim kita lah. Okey, tiga keadaan. Ha, yang kita ingat apa? Kalau pepejal jadi cecair, kita kata proses apa tu? Boleh siapa nak respon? Kalau katakan cikgu punya ais, dia jadi air. Tu proses apa tu? Apa nama proses tu? Kita dah belajar dah, lama dah ni. Okey, bermula dengan huruf P. Berakhir dengan huruf N. Salah. Pencairan, salah. Betul, dia cair. Tapi bukan tu jawapan dia. Aifah pun salah. Okey, ada huruf L dalam tu. P betul, N tu betul, tengah-tengah dalam ayat tengah-tengah tu adalah huruf L. Okey, apa nama dia? Pelaburan. Okey, bukan. Betul lah tu. Okey, bunyi dia tu. Betulkan Aifah eh. A tu kepada E. Peleburan. Okey. Jadi maknanya kalau pepejal jadi cecair, nama proses dia ialah peleburan. Okey, jadi cikgu betulkan sini lah. P-E-L-E-B-U-R-E-N. Okey. Okay, peleburan. Okey, faham tak ni? Okey, jadi kalau kita fokuskan sebenarnya adalah kepada perubahan kepada tiga keadaan. Pepejal, cecair dan juga gas. Okey. Okey, faham ni? Jelas? Jirim kita boleh terbentuk pada tiga. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, itu adalah antara contoh-contoh sifat fizikal yang boleh berubah. Okey, ingat je kalau kita sebut fizikal yang boleh nampak dengan mata kasar. Okey, jadi kaedah pengasingan yang pertama, pemisahan menggunakan magnet. Yang kedua, kaedah penurasan. Yang ketiga, kaedah pengenapan. Okey, enap. Okey, kalau kita cikgu sebut enap, benda tu terapung ke jatuh ke bawah? Boleh respon ke cikgu? Kalau cikgu cakap pengenapan tu, benda yang kita nak buat tu, dia enap tu jatuh ke bawah ke atau terapung? Ha, okey, orang Melayu biasa gunakan ayat enap ni. Tapi cikgu tak pastilah pelajar-pelajar zaman sekarang ni tahu tak ayat enap ni. Okey, biasanya dia jatuh ke bawah sebab ketumpatan dia tinggi. Okey, bukan terapung. Terenap ni maksudnya ke bawah. Okey. Contoh dia apa tu? Contoh dia apa? Dalam kehidupan seharian kita kalau benda tu terenap. Apa contoh dia? Ha, bagi cikgu satu contoh. Kamu tengok benda tu terenap. Maknanya ada satu benda tu ke bawah yang bau-bau yang kamu buat itu lagi. Apa contoh dia? Projek yang kamu buat hantar video kat cikgu tu. Apa dia? Benda tu terenap ke bawah. Apa dia? Okey, ketumpatan betul. Cikgu tak kata salah. Ketumpatan tu. Okey, yang terenap yang ke bawah tu sekali. Ha, kita buat eksperimen ketumpatan. Betul lah. Ketumpatan itu ni. Okay, apa yang kat bawah sekali? Ha, siapa yang buat projek kopi 3 layer itu ni? Jangan lupa. Okey. Okey. Jadi mana yang benda yang paling bawah tu yang kita panggil dia terenap. Faham? Bukan terapung. Okey, faham tak ni? Jelas? Mana benda tu berat, mana dia tenggelam di dalam sekali, yang paling bawah sekali, itu kita panggil dia pengenapan. Okey, jelas?
macam contoh macam ni lah. Kita katakan tiba-tiba syarikat sign ni tengah repair paip. Jadi bila kita tak ada air dalam masa 8 jam, 10 jam, esok baru kita buka air. Okay, air yang pertama yang kita dapat, air tu warna apa tu? Warna apa air tu? Pada masa mula-mula kita buka paip. Apa warna air tu? Kuning, keruh dan sebagainya, betul? Berlumpur, betul? Okey. Jadi kalau siapa kat rumah dia ada kolam kan, kita tengok air tu dia akan keluar kat situ, air tu jadi keruh. Lepas tu apa akan berlaku bila kita biarkan lama? Air kita tu akan jadi apa? Jernih ke tak jernih? Okey, jadi jernih. Jadi apa yang terenap kat bawah tu? Apa yang terenap kat bawah tu? Okey, benda asing-benda asing yang mempunyai ketumpatan yang tinggi. Faham? Jelas? Ha, jadi kita bolehlah gunakan air. Air yang jernih tu. Jadi yang benda yang bawah tu, dia adalah terenap. Okey, boleh ni? Jelas? Okey, jadi jangan silap eh. Cikgu, sebab cikgu tahu ada pelajar cikgu bila dia cakap pengenapan, dia fokuskan benda itu terapung. Itu sebab je saya tanya kamu dulu. Okey, kemudian ada yang konsep yang kita nak, yang kedua ialah pengapungan. Ha, ini baru betul, pengapungan. Okey, jadi mana kalau yang pengapungan, konsep pengapungan ni kita fokuskan benda yang ketupatan dia rendah sekali, yang paling atas. Jadi senang untuk kita asingkan. Okey, kemudian kaedah kromatografi. Pernah dengar tak kromatografi? Siapa tak pernah dengar kromatografi? Pernah dengar tak ayat ni? Kamu pernah dengar tak ayat kromatografi? Okey, tak pernah. Okey. Sekolah rendah tak belajar kan? Okey, tak apa. Jadi oleh kerana masa sekolah rendah dulu tidak dimaklumkan tentang masuk kromatografi, kita akan belajar di bab ni lah. Okey, kemudian kaedah penyulingan. Okey, jadi ni antara contoh-contoh proses pengasingan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, katakan kita menggunakan kaedah yang pertama, pemisahan menggunakan magnet. Okey, tujuan dia ialah mengasingkan bahan bermagnet daripada campuran bahan bermagnet dan bahan bukan bermagnet. Okey, contoh, katakan cikgu campurkan serbuk besi dan serbuk pasir. Jadi apa akan berlaku kat sini? Kita tengok kita punya serbuk besi ni bercampur. Susah nak diasingkan. Jadi kita gunakan magnet. Okey. Sebab apa? Besi ialah bahan bermagnet. Pasir bukan bahan bermagnet. Okey, contoh lain ialah sulfur, unsur yang lain. Okey, kemudian ada serbuk logam. Okey, iron ni ialah serbuk besi lah. Okey, serbuk besi. Ha, jadi sama juga kita gunakan kaedah bermagnet. Okey, bagi contoh-contoh lain lagi. Kalau katakan kamu nak asingkan sesuatu benda tu bila dia bercampur. Kata dia kalau kuantiti yang kecil dan besar, dia tak ada masalah. Yang kita risau ni ialah jenis kuantiti-kuantiti yang sangat kecil. Okey, contoh apa dia? Katakan kita terjatuh kita punya clip, paper clip kita di atas pasir. Senang. Mana kamu suka, nak kutip satu persatu dengan menggunakan tangan ke atau kamu nak gunakan magnet? Boleh respon kat cikgu. Yang mana satu kamu suka nak gunakan kaedah tu? Tiba-tiba kita ada bawa 100 paper clip, tiba-tiba terjatuh dekat atas pasir masa kita bawa tu. Mana yang kita paling suka, kaedah yang paling mudah kita nak asingkan? Okey, kutip dengan tangan ke atau gunakan magnet? Jadi kita mesti akan gunakan magnet. Sebab kaedah itu akan jadi lebih cepat. Okey. Okey, itu yang dimasukkan dengan menggunakan magnet. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam kegunaan industri, okey, kita tahu logam-logam ni kebanyakan boleh dijumpai di permukaan bumi. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini? Okey, katakan kita ada dua bahan. Okey, dengan adanya magnet ni, okey, magnet ni dia akan menarik logam ke dalam mesin ni, kemudian diasingkan kepada bahagian logam, okey, dan bukan logam.
Okey, itu adalah contoh pengasingan. Ini adalah bentuk kaedah mekanikal lah. Mekanikal eh. Ha, mekanikal. Okey, setakat ni faham? Yang menggunakan magnet? Jelas? Okey. Okey, kita pergi kepada yang kedua ialah kaedah penurasan. Okey, jadi mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada campuran cecair dan juga pepejal yang tak terlarut. Ingat, pepejal kita ni juga ada yang jenis tidak terlarut. Okey, jadi dalam kes kita tadi, okey, kalau kita tengok kes yang magnet tadi apa? Logam dan bukan logam. Jadi kedua-duanya adalah dalam bentuk pepejal dan pepejal. Okey, tapi dalam kaedah penurasan ni, keadaan, okey, jirim tu kita tengok ada dua bentuk. Okey, apa dia bentuk dia? Ha, boleh respon kat cikgu kalau kita nak buat penurasan ni. Mesti dalam bentuk apa? Sebut penurasan tu mesti dalam bentuk apa tu? Pepejal cecair atau cecair gas atau gas pepejal. Ha, yang mana satu? Mesti dua keadaan lah sebab kita nak asing kan. Okey, boleh type kat situ. Respon cikgu. Gunakan kaedah apa tu? Okey. Aina je. Yang lain ni? Yang lain hero-hero cikgu ni. Ha, cepat sikit lah. Okey. Okey, kalau besi dengan besi apa besi dengan pasir tadi, keadaan jirim dia macam mana? Okey, Aina dengan Syafura betul. Cikgu tanya. Okey, yang kalau kata kita gunakan magnet tadi, kita gunakan keadaan jirim tu dalam bentuk apa? Fizikal dia. Ha, boleh respon kat chat. Baru cikgu sebut tadi. Apa dia? Sebut besi tu apa? Pasir tu apa? Okey. Boleh respon? Okey. Nampak? Nampak tak? Okey. Bagus. Aina dah tulis situ. Pepejal dan pepejal. Okey. Kita cakap tengok yang kaedah yang kedua ni ialah pepejal dan cecair. Perasan tak? Fizikal saja yang berubah. Okey. Jelas? Jelas? Okey. Jadi apa yang berlaku kat sini? Kita buat campuran air dengan pasir ni. Lepas tu kita letak kertas turas kat sini. Ha, yang ni corong turas. Okey, jadi pasir kita tadi akan melekat dekat atas ni. Dan yang tinggal turun kat bawah ni ialah air. Jadi air ni kita panggil hasil turasan. Dan yang berada di atas kertas turas tu kita panggil dia sisa. Okey, jelas ni? Okey, itu adalah kaedah penurasan. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, ini adalah satu sistem rawatan air. Okey, nampak ni? Okey, agak kalau cikgu cakap, kalau apa ni, ha, ni biasalah dia orang panggil RO water kan, reverse osmosis kan. Okey, apa yang sebenarnya kita boleh nampak kat sini? Okey, apa yang kita boleh nampak? Dia bergantung kepada jenis saiz kan? Okey, saiz-saiz yang tertentu sahaja. Okey, kalau saiz yang ni, okey, apa yang akan lepas, apa yang akan tersekat. Nombor dua ni, apa yang akan lepas, apa akan yang tersekat dan seterusnya. Okey, jadi akhirnya air kita yang kotor tadi, akhirnya semuanya menjadi bersih. Okey, faham? Okey, itu adalah dalam penggunaan rawatan air. Okey, kemudian satu lagi ialah kaedah pengenapan. Okey, tujuan ialah mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal yang tidak larut dalam cecair tersebut. Okey, contoh mengasingkan serbuk kapur tulis daripada campuran serbuk kapur tulis. Okey. Mengasingkan serbuk kapur tulis daripada campuran. Okey, campuran serbuk kapur tulis. Okey, campuran kita tadi eh. Okey, jadi kita nak asingkan, kita nak dapat apa ni? Kita nak dapat kita punya yang atas ni. Okey, enap yang bahagian yang atas ni. Okey, okey, jadi atas tu akan dibuang, okey, yang berada di bawah ni akan kita gunakan. Itu contoh dia lah. Jadi enap ingat yang paling bawah ni. Macam contoh kalau air dengan pasir ni, air ni yang berada di bahagian bawah cecair. Okey, jadi kalau katakan kita nak yang bersih, kita akan ambil air ni je lah. Kita tuangkan kat sini, kita dapat air saja. Jadi hampir keadaan sedikit air kat sebelah sini. Ha, jadi kita tinggalkan. Jadi kita dapatlah air yang bersih. Ha, ni nampak ni? Lumpur.
Okey, jadi maknanya semuanya akan ada ada berada di bahagian bawah. 6 biasanya ingat berada di bahagian bawah. Okey, jelas? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ni dalam proses rawatan air. Okey, ini sebahagian daripada proses rawatan air itulah. Okey, jadi air tu masuk dalam keadaan mentah. Okey, lepas tu dia akan melakukan proses pemusingan ni. Okey, jadi air yang bersih tu akan keluar dekat sebelah nombor 5 ni. Okey, yang terenap kat bahagian bawah ni akan dibuang keluar. Okey, jadi air kita akan jadi bersih. Okey, lagi untuk rawatan air. Okey, kemudian kaedah pengapungan. Okey, jadi tujuan dia mengasingkan bahan yang tidak larut dan kurang tumpat yang terapung di atas air. Okey, dalam kes kita ni apa? Keadaan jirim kita adalah dalam bentuk apa ni? Ha, kita nampak dua keadaan ni. Okey. Okey, minyak kita apa? Air kita apa? Dalam keadaan apa tu? Cecair. Sambung lagi Aina, kalau bila ditanya dalam soalan tu cecair, kita tak boleh cakap cecair. Cecair dan cecair. Betul. Okey, jadi pengapungan ni ialah proses cecair dan cecair, bukan cecair dengan pepejal Safura. Cecair dengan cecair, minyak cecair, air juga cecair. Okey, kalau macam contoh tadi kita buat pengenapan tadi dalam kaedah apa tu? Kalau pengenapan tadi lah, kita buang lumpur, kita buang kapur, kita nak, lepas tu kita nak air bersih, tu kaedah apa tu kalau pengenapan tadi? Keadaan jirim dia dalam bentuk apa tu? Okey, jawapan yang ada dekat Syafura tu. Cecair dan pepejal. Okey, faham tak ni? Jelas? Okey, jadi apa akan berlaku kat sini? Okey, minyak yang berada dekat atas ni, kita nak air sahaja. Okey, kalau biasanya kalau minyak campur air, kalau kita tak buat pengasingan, apa akan berlaku? Apa yang kita akan buat? Oh, tiba-tiba air, minyak tumpah dalam air. Apa yang kita akan buat selalu? Okey, apa yang selalu kebiasaan yang kita buat dalam kehidupan seharian kita? Kalau air dah bercampur dengan minyak, apa yang kita buat dalam kehidupan seharian kita? Boleh respon kat cikgu? Air lah. Kalau air tu dah campur dengan pepejal, apa yang air tu dah campur dengan minyak, apa yang kita akan buat selalu? Kita akan buang, betul? Setuju? Setuju tak? Oh, ni air ni dah bercampur dengan minyak ni, dah tak boleh minum dah. Lepas tu kita akan buang. Betul? Tak. Sebabkan Malaysia ni masih lagi mewah dengan air, jadi tak ada masalah lah nak buang. Cuba bayangkan kalau kita berada di gurun dan padang pasir, air tu dah bercampur dengan minyak. Adakah kita nak buang air tu? Mesti kita takkan buang kan? Kita mesti akan melakukan proses pengasingan. Okey, faham tak ni? Jelas? Okey. Okey, jadi konsep pengasingan yang kat sini ialah pengapungan. Okey, kenapa minyak tu terapung? Boleh beritahu cikgu? Saya dah belajar pada bab mula-mula masa zaman kamu belajar dengan Cikgu Fatihah dulu. Apa dia? Okey, antara minyak dengan air yang mana lebih tumpat? Kenapa air? Kenapa air? Sebab dia berada di paling bawah sekali. Okey, itu sebab dia adalah lebih tumpat. Okey. Okey, faham tak ni? Pengapungan. Okey, ada berapa kaedah? Okey, type berapa kaedah yang kita dah belajar tadi? Semua orang type. Cikgu nak tengok ada kat dalam ruang chat tu. Ada berapa kaedah yang kita dah belajar? Cepat semua respon. Jangan senyap. Okey. Okey, apa dia tadi? Yang empat tu. Apa yang empat tu?
Apa yang empat tu? Okey, walaupun kelas kita PDPR, cikgu minta tolong mencatat. Jangan tak catat. Jadi kamu tak catat, kamu akan lost. Okey, apa dia? Yang empat tu apa kaedah dia? Okey, salah satu pengapungan dah sebut sini. Lepas tu pengenapan. Okey, lepas tu cikgu dah sebut dua dah. Pengapungan, pengenapan. Okey, dua lagi apa dia? Okey, pemisahan menggunakan magnet dan satu lagi ialah penurasan. Okey, jadi tolong ingat konsep pun mesti kaitkan dengan apa tadi? Keadaan jirim. Okey, keadaan jirim. Okey. Okey, ini adalah proses rawatan air. Okey, kamu nampak ni? Ha, ni air kumbahan lah ni. Agak-agak apa yang dia buang tu? Okey, ni air bersih lah. Jadi dia terapung kat situ. Okey, apa yang selalu terapung kat sini? Ha, bentuk-bentuk najis, apa tu semua akan terapung kat atas ni. Okey, kemudian ada satu mekanikal ni, dia akan tolak benda tu keluar. Okey, faham? Jelas? Sama juga berada di dalam proses rawatan air. Okey, faham? Ada apa-apa nak tanya? Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Okey, ini kita panggil dia kaedah kromatografi. Okey, cikgu tertinggal kat sini ayat dia. Okey, nama dia ialah kaedah kromatografi. Okay, apa yang kamu boleh nampak kat gambar rajah tu? Apa yang kamu boleh nampak? Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, apa yang berlaku kat sini? Hujung kertas tu, okey, kamu letaklah titisan pewarna, tak kisahlah. Kicap, kordial dan sebagainya, kamu letak di bahagian hujung. Okey, tapi ada lebihan sedikit, kertas kat situ ada lebihan yang mudah kita celup. Bukan kita celup pewarna ni, kita celup kertas tu. Atas tu mesti ada pewarna. Pewarna tidak boleh berada di dalam air tu. Okey, jadi hanya kertas saja. Okey, jadi apa akan berlaku? Okey, air ni akan di meresap ke dalam kertas dan kemudian menolak. Okey, apa yang ada di dalam titik berwarna hitam ni. Akhirnya kita dapatlah ton warna kat sini. Okey, oh rupanya warna hitam ni ada warna pink, ada warna biru, ada warna oren, ada warna merah, ada warna kuning. Okey, itu adalah kaedah kromatografi. Okey, jadi apa yang boleh dikatakan kat sini? Hujung kertas yang dititiskan dengan pewarna dicelup dengan air, didapati air menyerap dari bawah, mana yang daripada bawah sini. Okey. Okey, kertas turas naik ke atas. Jadi dia akan naik ke atas. Okey, pigmen warna dalam pewarna akan melarut dalam air dan bergerak bersama air pada kadar yang berbeza. Okey, apa yang kita boleh katakan kat sini? Kalau agak yang paling atas ni, dia tumpat ke dia tak tumpat? Yang paling paling tumpat ke yang paling tak tumpat? Yang atas sekali, warna kuning tu. Sama juga ni, konsep dia ketumpatan juga ni. Okey, yang mana yang paling tumpat? Kuning ke warna hitam tu? Ha, kenapa warna hitam? Dia sebab dia berada yang paling bawah sekali. Jadi yang ringan ni semuanya dia akan tolak naik ke atas ni. Okey, jadi yang ni tertinggal lah. Jadi kita tengoklah ada berapa tu warna sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nampak? Ton warna tu. Oh, rupanya warna hitam kita ada pelbagai warna. Okey, faham ni? Jelas? Jadi air yang melarut tadi dia akan tolak apa komponen-komponen yang ada dalam warna hitam tu dan akhirnya kita akan dapat bentuk-bentuk warna yang berbeza. Okey, itu kromatografi. Okey, ni sama juga kaedah kromatografi. Okey, kamu tengok tu proses dia. Okey, nampak ni dia bercantum lagi. Nampak dia akan dipisahkan. Okey, mana separation column ni lah. Okey, akhirnya dia akan dapatlah yang lain. Okey, jadi berbezalah antara satu sama lain. Okey, jelas ni? Okey, ni kaedah dia lah. Okey, kemudian yang kaedah yang seterusnya ialah kaedah penyulingan. Okey, tujuan mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut, okey, campur dan mempunyai takat didih yang berbeza.
Okey, jadi contoh cikgu katakan nak asingkan air kolam daripada komponen-komponennya. Okey, jadi biasanya macam inilah. Okey, yang pertama sekali kalau dalam makmal dalam makmal proses penyulingan mesti pakai ada satu alat yang kita kenali sebagai condenser Liebig. Okey, nampak ni. Cikgu panggil tulis eja sini. Condenser Liebig. Okey, condenser Liebig Okey, condenser Liebig. Okey. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok dalam soalan PT3 biasa dia akan famous, dia akan tanya. Okey, dia ada satu salur sini, satu kat bawah, kemudian satu lagi ada satu salur lagi ke bawah. Yang bawah ni biasanya dia akan yang daripada atas ke bawah ni biasanya dia akan masuk ke dalam sinki. Okey, jadi apa akan berlakunya? Air ni akan masuk dekat bahagian tepi ni. Okey, bahagian tepi ni. Jadi ingat, air masuk mesti daripada bawah, air keluar mesti berada daripada atas. Okey, faham tak ni? Takkan ni boleh ikut? Okey, jadi nama dia ialah condenser Liebig. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini apabila kita panaskan campuran cecair tersebut. Okey, campuran tadi katakan dia dah bercampur. Jadi kita panaskan. Okey, jadi yang pertama dia akan cari cecair yang mempunyai takat didih yang rendah dulu akan menjadi wap air. Jadi dia akan keluarkanlah. Oh, rendah. Kata-kata kita nak dapat bahan tu ada 60 dengan 100. Jadi yang akan keluar dulu ialah 60 darjah Celsius. Jadi yang 60 tu akan jadi wap lah. Wap, lepas tu disejukkan oleh air yang ada dalam condenser Liebig tadi. Okey, secara berterusan dan akhirnya dia menjadi cecair. Okey, jadi dia akan buat macam tu. Okey, lepas tu kita katakan kita nak dapat bahan yang lain. Okey, kita tu panaskanlah sehingga 100 darjah Celsius. Okey, barulah kita dapat bahan yang lain. Okey, jadi maknanya kita akan pisahkanlah ni. Okey, kita dah tengok oh dan ni dah sampai 60. Okey, ni adalah cecair tu. Okey, dah bila dia nak naik 61, 62, 63 kita ubahlah pula kat sini. Okey, kemungkinan kita akan dapat bahan yang lain. Jadi bahan dia mesti cecah pada suhu 100 darjah Celsius. Kalau ada dua komponen bahan tu mempunyai takat didih yang berbeza. Okey. Jadi ni antara contoh air kolam. Okey, ada yang lain lagi ialah campuran antara air air dengan alkohol. Okey, air dengan alkohol. Kadang-kadang alkohol tu kita gunakan nama dia etanol. Jadi air dengan alkohol ni, alkohol mempunyai takat didih yang sangat rendah berbanding dengan air. Okey, boleh cikgu tahu tak berapa takat didih air? Boleh type kat situ? Berapa takat didih air? Okey, tak payah tulis darjah Celsius pun tak apa. Tulis nombor je. Okey, Aina je yang respon. Lain senyap je ni. Oppo ni siapa ya? Boleh perkenalkan diri? Oppo. Oh, ideal. Okay. Okay, jadi faham eh? Okay, jadi kalau katakan cikgu punya air tadi 100 darjah Celsius. Okay, katakan suhu alkohol cikgu 78 darjah Celsius. Okay, atau lebih kurang lagi daripada tu. Bila cikgu panaskan, okey, kita campurkan dekat bahagian sini. Okey, cikgu panaskan, siapa yang akan keluar dulu? Okey, siapa yang akan keluar dulu? Tak, cikgu yang tadilah. Ideal. Okey, Oppo tu ideal ya. Okey, tak apa, cikgu nak tahu je. Nanti cikgu tak nak panggil nama Oppo, cikgu suka panggil nama lagi. Okey, boleh ideal ya. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, sekarang ni cikgu campurkan alkohol dengan air tadi berada kat sini. Okey, jadi cikgu panaskan cecair tu. Okey, jadi agak-agak yang mana yang akan yang pergi dulu ke dalam condenser Liebig ni? Okey, ingat ke condenser Liebig ni selalu keluar dalam exam. Okey, apa nama alat ni? Condenser Liebig. Air dia melalui daripada mana? Daripada bawah dan keluar daripada atas. Okey, sekarang yang mana? Alkohol ke air dulu akan keluar? Ke condenser Liebig. Ya ke Aina air? Kalau cikgu panas kan, panas tu mesti bermula daripada apa dulu? Suhu yang rendah kan? Mula 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Betul?
Okey. Jadi kalau cikgu panaskan, yang akan keluar dulu mesti alkohol. Okey, kenapa alkohol? Kenapa bukan air? Air salah jawapan dia, Aina. Okey, air tadi 100, betul? Alkohol tadi 78. Okey, betul, bagus. Suhu alkohol itu akan, dia lebih rendah daripada air. Jadi, kita dapatlah alkohol. Okey, jelas tak ni? Jelas atau tidak? Okey, jadi kalau katakan dia dah naik. Tu sampai dekat 100, kita keluarkan pula bekas tu. Kita ready pula, standby untuk bekas untuk collect air. Jelas? Faham tak? Okey, jadi ini adalah yang kita panggil dia kaedah penyulingan. Okey, ada apa-apa soalan? Saya rasa mudah je. Jadi tolong ingat, saya nak kamu tandakan sebagai penting bagi penyulingan ni, sebab ni soalan yang sangat famous keluar dalam exam. Okey? Okey, itu adalah kaedah penyulingan. Okey, dah berapa dah kaedah? Ada berapa kaedah yang kita dah belajar? Okey, ada 6. Okey. Jadi apa yang cikgu nak kata kat sini? Okey, kita tengok yang pertama. Okey. Sediakan campuran air dan alkohol. Okey, kita letak dalam ni. Okey, kita masukkan ke dalam kelalang dasar bulat. Okey, letakkan sepihan porselin ke dalam kelalang itu. Okey, kita letak porselin dalam ni. Okey, tak nampak kat sini. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini? Bila kita letak porselin ni, okey, kita akan pecahkan apa buih-buih air tu. Jadi apa akan berlaku? Air, buih air tu tak adalah sampai naik sampai ke atas. Jadi dia akan jatuh kat bahagian sini sahaja. Okey? Jelas setakat ni? Okay, kegunaan porselin tu. Porselin tu akan pecahkan bubble tu. Atau buih tu. Okey, jelas? Porselin ni apa? Kita panggil tembikar pecah tu. Tembikar-tembikar yang pecah. Okey, macam daripada pasu-pasu kita yang pecah tu. Itu kita panggil porselin. Okay, dia berada, kalau porselin tu sebenarnya dia adalah daripada tanah liat. Okay, faham tak ni? Okay. Okay, kemudian panaskan campuran itu sehingga mencapai takat didih tertentu. Okay, jadi takat didih kita sekarang kita nak check yang mana tu? Ada dua lah kan? Betul? Okay, kalau yang terbaik pada cikgu kat sini patutnya kita kena letak termometer. Kita letak sini termometer, itu yang paling baik sekali. Baru kita tahu, oh kalau suhu ni, okay aku... saya tahu ini yang akan keluar ini adalah alkohol. Kalau suhu sekian, kita tahu itu ialah air. Okey. Okey, kemudian alkohol akan mencapai takat didih yang terlebih dahulu, dia akan masukkan dalam kondenser libik, disejukkan, kemudian akan turun. Okey, wap alkohol terkondensasi. Okey, kenapa yang kat luar ni? Luar ni ada air. Tadi wap air tadi dipanas, wap saja, kemudian dia akan kehilangan tenaga. Okey, kemudian akhirnya dia berubah daripada gas kepada cecair. Okey, jadilah cecair. Okey, dan kemudian kita dapatlah cecair alkohol sebagai hasil sulingan. Okey, jadi pada suhu yang tertentu. Okey, jelas tak ni tentang kaedah penyulingan ni? Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, ini adalah dalam kehidupan seharian. Okey, ingat tadi kalau alkohol dengan air tu keadaan jirim jenis apa tadi? Apa dan apa? Dalam keadaan jirim dia. Okey, cecair dan cecair. Jadi dalam kaedah cecair dengan cecair tadi, dalam penyulingan kita mesti rujuk kepada apa sebenarnya? Dalam penyulingan, apa yang paling penting? Takat apa yang kita kena nak fokuskan kat situ? Takat lebur ke takat didih? Cepat respon. Kalau dalam penyulingan ni sebenarnya kita fokuskan apa lebih? Okey, betul, yang pertama ialah bahan tu mesti cecair dan cecair yang bercampur. Okey, kemudian yang kedua dia mesti kita fokuskan dengan kaedah apa tu? Melihat takat didih setiap cecair. Okey, baru kita tahu, okey, kat mana kita nak collect air-air tu tertentu. Okey, faham tak ni? Okey, jadi dalam gambar ni sebenarnya ditunjuk satu proses yang dijalankan pada petroleum. Okey, ingat tadi petroleum, cikgu dah cakap tadi, petroleum, nama proses dia ialah penyulingan.
berperingkat. Kenapa berperingkat? Sebab dekat setiap peringkat tu akan menghasilkan bahan-bahan yang tertentu. Okey, jadi ni yang pertama sekali petroleum kita kita panaskan. Okey, kemudian kita dapatlah gas. Gas ni yang kita gunakan untuk masakan. Okey, kemudian kita dapat petrol. Okey, kemudian kita akan dapat nafta, kerosene, diesel dan akhirnya bitumen. Okey, bitumen ni ialah biasanya kita panggil bahan buangan yang terakhir dalam petroleum lah. Tapi masih boleh digunakan untuk membuat jalan raya. Okey. Okey, sekarang ni tengok gambar ni. Okey, jawab kat cikgu nombor satu tu apa, nombor dua tu apa, nombor tiga tu apa. Okey, kita dah belajar tadi dah konsep pengasingan tadi untuk campuran. Okey, okey, jawab nombor satu tu dulu. Satu tu kat kaedah apa tu? Nampak gambar tu betul-betul. Kaedah apa tu? Nombor satu. Saya nak semua orang jawab. Namakan kaedah pengasingan satu dulu. Okey, satu tu apa? Kaedah apa tu? Okey, nampak ni? Yang ni mula keruh. Okey, keruh. Lepas tu dia akan jadi jenis atas jenis. Bawah tu jadi macam ada mendakan. Okey, ni proses apa ni yang pertama ni? Boleh respon jawapan? Proses apa tu? Okey, bagus. Nombor satu tu ialah proses pengenapan. Okey. Okey, kemudian air ni masuk ke proses satu lagi. Ha, yang ni tadi. Ada lagi kotoran lagi kat sini. Okey, kemudian kotoran tu ada yang dipump keluar. Okey, ni proses apa nombor tiga tu? Proses nombor tiga tu apa tu? Ingat tak tadi kita punya proses tadi kita belajar ada benda tu dia berpusing, pusing, pusing, pusing. Benda yang bawah tu akan keluar. Air akan dibebaskan ke atas. Okey, tu proses apa tu? Boleh respon kat cikgu? Ni sebenarnya ada satu kipas ni. Kipas ni akan berpusing, pusing, pusing, pusing ni. Okey, jadi apa akan berlaku tu? Benda yang kat bawah ni akan dibuang keluar. Okey, apa tu? Kita panggil proses apa ni? Yang nombor tiga ni. Ingat balik. Okey. Sama tak dengan yang gambar nombor satu tu? Agak-agak sama tak? Sama atau tidak? Satu dan tiga tu sama atau berbeza? Okey, jadi jawapan dia mesti sama. Okey, jadi nombor satu tadi apa? Pengenapan. Jadi nombor tiga tu pengenapan jauh juga. Okey. Okey, jadi sama. Okey, jadi yang kedua. Okey, last sekali dia akan masuk proses kat sini. Ini adalah satu alat yang okey untuk tapis saiz-saiz partikel yang ada dalam air yang telah dirawat. Okey, nombor dua tu proses apa? Apa nama dia? Kalau dah ada tapis lah. Kita panggil apa nama proses tu? Boleh respon kat cikgu? Okey, Aina. Okey, cikgu tak nak bagi tahu jawapan lagi. Yang lain? Saya tak cakap betul, saya tak cakap salah lagi. Proses apa tu? Okey, yang lain tak nak respon ke? Nyap ya. Akid tak nak respon? Proses apa tu? Okey, proses dia proses yang Aina cakap tu lah, iaitu proses penurasan. Okey, nombor satu ialah pengenapan. Nombor tiga juga adalah pengenapan. Nombor dua ialah kita punya penurasan. Okey. Okey. Okey, sekarang keluarkan kertas. Okey, kita ada PBD kita, pentaksiran. Okey, pentaksiran ni saya nak kamu buat di rumah. Di rumah.
Okey, dah sediakan kertas dah belum untuk catat? Okey, jadi yang ni cikgu bagi tempoh seminggu kamu buat. Ada juga yang kes-kes yang lain kamu antara kamu ni masih tak hantar lagi kerja projek PBD. Okey, ha, jadi cikgu minta tolonglah hantar Okey, PBD. Okey. Okey, salin soalan tu, projek satu ni. Okey, siapa dah siap cakap dah Salin. Nanti cikgu terangkan apa yang kamu kena buat. Okay, dah salin. Okay, Kamaru dah siap. Okay, saya nak semua orang respon. Baru cikgu terangkan apa yang kamu kena buat. Cikgu ganti. Cikgu nak ganti telefon tu. Okey, siapa yang ada handphone, screenshot je lah. Screenshot je. Okey, dah Aidil dah, Aidil. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. Okey, pelan-pelan nanti Okey, cikgu terangkan ni. Okey. Okey, yang pertama projek kamu, okey, ialah dengan menggunakan pengetahuan yang telah sedia ada. Kamu dah belajar tadi ada enam proses tadi. Tunjukkan kaedah yang anda boleh menggunakan untuk mengasingkan air dengan bendasing. Okey, jadi bendasing kita ni ada dua. Satu tanah, satu minyak. Okey, jadi saya nak kamu guna, okey, itu proses projek yang pertama Okey, kemudian serta berapakah ton warna yang ada di dalam air kordial. Okey, jadi paling senang sekali kalau kamu tengok apa yang ada kat rumah kamu. Kalau ada air kopi ke pun boleh, tak ada masalah. Kalau kamu ada sirap pun boleh, ada air oren pun boleh. Okey, jadi saya nak kamu gunakan kaedah untuk tengok ton warna. Okey, ton warna. Okey. Jadi peralatan atau radas yang anda gunakan adalah bahan yang ada di persekitaran rumah anda. Okey, jadi kamu gunakan apa yang ada di rumah sahaja. Okey, dengan kreativiti kamu tu. Okey. Jadi saya nak kamu rakam ketiga-tiga tugasan tersebut. Okey, lepas tu kamu bentangkan dalam aplikasi TikTok ke video ke apa ke. Okey, lepas tu saya nak kamu buat kesimpulan. Okey. Okey, faham tak ni? Jelas? Jelas atau tidak tugasan ni? Okey, jadi kamu buat, saya nak kamu gunakan persekitaran. Okey, persekitaran yang ada dekat rumah kamu tu. Macam mana kamu nak asingkan tanah dengan air. Okey, tapi cikgu tak nak guna. Kalau boleh cikgu nak kamu jangan tengok teknik yang tadi. Cuba ada dalam persekitaran kamu, cuba fikir. Apa yang ada dalam persekitaran kat rumah kamu, kamu boleh asingkan tanah dengan air, minyak dengan air. Lepas tu nak tengok ton warna tu. Ton warna tu. Okey, macam contohlah kalau katakan kamu ada okay, kalau kata dia tak semestinya air kordial, kamu nak buat kicap pun boleh. Kicap, kamu titiskan kicap, lepas tu kamu tengok dalam kicap tu ada berapa ton warna. Sirap tu ada berapa ton warna pun boleh, tak ada masalah. Jadi cuma cikgu nak tengok proses dia tu je. Okay, tapi menggunakan bahan-bahan yang ada di persekitaran rumah. Lepas tu cikgu nak kamu rakam. Lepas tu hantar PBD ni. Okay, ingat PBD ni kamu apa hantar kat cikgu, saya akan simpan dalam pentaksiran murid yang ada dalam YouTube saya. Jadi besok kalau pelawat nak datang, dia nak tanya macam mana nak tengok
Aina punya pentaksiran PBD. Jadi saya keluarkan melalui YouTube je. Saya tak nak simpan dalam stok, dalam file saya. File laptop. Kita takut nanti kalau cikgu simpan dalam cikgu punya laptop, takut korup, nanti lama-lama file kamu, video kamu semua hilang. Okey, boleh ni? Jelas? Yang lain jelas tak ni? Projek kamu? Apa yang kamu kena buat? Termasuk yang lain-lain. Siapa yang tak hantar lagi, tolong hantar projek-projek yang lain. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya? Jelas? Faham? Okey, jadi cikgu bagi masa 7 hari. 7 hari. Kalau ada masalah, beritahu cikgu. Saya reasonable. Yang paling saya tak suka, kamu senyap, lepas tu kamu tak buat apa-apa. Saya tak tahu apa masalah kamu. Okey? Okey, itu projek PBD kamu. Okey, penilaian. Okey, salin soalan ni. Okey, yang pertama, apakah campuran? Namakan komponen-komponen dalam udara. Okey, namakan kaedah fizikal digunakan untuk mengasingkan komponen-komponen dalam campuran berikut. Okey, berbola besi dan plastik. Okey, campuran tanah dan air. Okey, lepas tu yang seterusnya, apakah hubung kait antara sifat fizik dengan sifat kimia bagi campuran dan komponen-komponen campuran? Okey, siapa dah siap salin, tulis dah. Okey. Okey, pastikan semua ni buat dalam buku SC2 ya. Jadi nota kamu pun cikgu nak pastikan kamu bergerak dah. Kita dah masuk bab 6 dah ni. Okey, saya naik sekolah, saya akan cari buku nota kamu dulu. Tengok sejauh mana dah kamu buat. Okey, dah siap? Tulis dah. Saya nak semua orang respon. Okey, dah. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, sekarang ni cikgu nak kamu respon. Okay, okay ha, macam biasalah. Okay, respon kefahaman kamu daripada nombor 1 sampai nombor 5 tu. Berapa penilaian kamu? Ingat ya, 1 tidak faham, 5 tu sangat faham. Okay, jadi kedudukan kefahaman kamu cikgu nak tengok kat mana. Aina, lain? Cepat-cepat, lain respon. Cepat. Tahap kefahaman kamu sampai mana? Okay, 3. 3. Aidil? Berapa Aidil? Aidil ada lagi tak Aidil? Okey, saya nak tahu kefahaman kamu sampai tahap mana. Adakah kamu betul-betul tak faham atau sebagainya?
Oh, line tak kuat. Okey, tak apa. Okey, jadi nanti personal lah kat cikgu ideal eh. Okey, jadi kita berhenti kat sini. Terima kasih masuk kelas cikgu. Okey, nanti kita akan teruskan dengan topik kita yang baru. Okey, jadi siapa yang tak faham kamu boleh PM cikgu lah. Tak ada masalah. Okey, okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Okay, terima kasih semua.